Kericuhan mewarnai eksekusi rumah di Desa Sihite 2, Kecamatan Dolok Sanggul, Sumatera Utara, Jumat 27 Januari 2023. Warga yang tidak terima dieksekusi menghadang petugas dan alat berat yang telah diturunkan oleh pihak Pengadilan Negeri Dolok. Kericuhan terjadi saat petugas kepolisian Polres Humbang Hasundutan melakukan eksekusi 5 rumah dan 1 unit musola di Desa Sihite 2. Sejumlah warga berusaha menghadang alat berat yang diturunkan oleh pihak Pengadilan Negeri Dolok Sanggul. Bahkan seorang warga nekat tidur di jalan agar alat berat tidak merobohkan rumah mereka. Akibatnya sejumlah emak-emak jatuh pingsan saat pencegahan rumah dan lahan seluas 8 hektar. Keributan tak terhindarkan. Meski warga berusaha menghadang, petugas tak menggubris, eksekusi tetap dilakukan. Salah satu keluarga tergugat, Agul Tom, mengatakan sangat sedih karena mereka orang miskin yang tidak tahu bermain dengan surat-menyurat, sehingga pemohon pandai mencari kelemahan mereka hingga menggugat mereka ke pengadilan. Karena kami orang miskin, kami tidak tahu bermain di surat-surat, orang itu pandai mencari celah kelemahan kami karena adat Batak. Dahulunya itu hukum daripada bahasa sudah menentukan suatu keabsahan, tapi di masa sekarang surat-suratlah yang menentukan. Tapi kami selaku orang masyarakat yang rendah kurang mengerti mengenai unek-unek daripada hukum, jadi kami dipermainkan. Menurutnya surat-surat tanah yang mereka miliki sangat lengkap, namun Pengadilan Negeri Dolok Sanggul memenangkan pemohon bernama Demus Purba.